Saat lagi anda akan menyaksikan program spesial Transformasi Jakarta in Association with. CHEA- yeah. Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta. Anda menyaksikan acara transformasi Jakarta, gagasan narasi, dan karya tepuk tangan untuk kita semua di sini. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan izinkan saya memperkenalkan diri, saya Mayfri Syari yang akan memandu rangkaian acara yang begitu spesial hari ini. Seperti kita bisa sepakat bahwa ketika menjejakan kaki kembali di Taman Ismail Marzuki Jakarta, kita seolah berada di satu tempat yang baru. Dengan adanya wajah baru ini, kita merasa seperti apa iya ini Taman Ismail Marzuki yang dulu saya kenal. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang suka nonton di bioskopnya. Ya, waktu itu <tuh> nostalgia, tapi satu yang pasti, ini merupakan salah satu bentuk nyata dari transformasi Jakarta. Hadirnya wajah baru dari Taman Ismail Marzuki Jakarta yang memang menghadirkan satu konsep dari revitalisasi yang ada. Ini bukan hanya perbaikan fasilitas dan menghidupkan kembali fungsi area sebagai taman terbuka hijau, namun juga diharapkan bisa menjadi pusat kesenian, kebudayaan dan edukasi serta menjadi ikon baru dari Jakarta. Ya, itu lagi-lagi tadi merupakan salah satu apa ya, bentuk hasil karya nyata dari transformasi Jakarta. Yang terus berupaya untuk mengakselerasi transformasinya, untuk menuju kota global, dan tentu melalui adanya gagasan narasi serta karya-karya nyata yang secara konsisten terus dilakukan di bawah kepemimpinan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Tidak hanya itu sebagai kota kolaborasi, DKI Jakarta juga terus merangkul sejumlah pihak, termasuk diantaranya Bapak Ibu sekalian, kita semua sebagai warga Jakarta, untuk terus berkolaborasi melakukan transformasi tersebut. Hasilnya kita rasakan bersama, selain Taman Ismail Marzuki, ada sejumlah fasilitas publik yang juga bisa dimanfaatkan. Dan tentu ini juga mendapatkan respons positif yang diberikan oleh publik yang merasakan dampak signifikan melalui berbagai program yang ada. Sebut saja diantaranya ada bantuan operasional tempat ibadah, ada Jackpreneur, ada kampung akuarium, Jaklingko, saya salah satu pengguna Jaklingko ya, pengguna transportasi publik massal, dan juga DP 0 rupiah. Bapak, ibu yang terhormat, perlu saya informasikan bahwa nanti yang menjadi puncak acara dari acara transformasi Jakarta kita hari ini adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, yang akan memaparkan tentang pencapaian dalam mengakselerasi transformasi Jakarta yang berawal dari gagasan telurkan menjadi narasi hingga akhirnya mewujudkan karya-karya nyata yang berpengaruh pada peradaban kehidupan warga Jakarta. In association with... dengan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Di penghujung hari Anda, kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Warga nelayan tambak lorok menolak direlokasi dan memilih bersahabat dengan Rob. Mereka tidak ingin jauh dari pantai dan juga laut yang menjadi mata pencaharian mereka. Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Senin sampai Jumat jam 11 malam lewat 45 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia di Transvision mengabarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dan dunia dilaporkan secara langsung dari lokasi kejadian dengan sumber terpercaya. Kantor pos di Surabaya, Jawa Timur kembali menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM sebanyak sekitar 31.000 orang. Saksikan CNN Indonesia News Report Senin sampai Jumat jam 1 siang serta Sabtu dan Minggu jam setengah 1 siang live di CNN Indonesia. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang lebih meriah, baik Bapak Ibu yang terhormat. Anda masih menyaksikan rangkaian acara transformasi Jakarta, gagasan narasi, dan karya. Kalau kita bicara soal respons positif dari program yang ada. Yang pasti, transformasi Jakarta ini juga dinilai sejumlah pihak menjadi satu hal yang meningkatkan peradaban warga. Kalau kita ingat, dulu di awal memang menjadi tagline terus dari masa kepemimpinannya, sesuai dengan harapannya untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global, maju kotanya, bahagia warganya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita saksikan musikalisasi puisi tentang pembangunan, transformasi dan peradaban yang akan dibawakan oleh Sabda Mevlana. Beri tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan dari Sabda Mevlana. Jakarta. Karya Aji Prosidi. Kepada Jakarta, kukutuk kau dalam debu keringat kota. Karena di balik keharuan paling dalam, mengintip Malah Ria, Ku cinta kau kala senja, mentari mengubur sinar, menyirat bukit-bukit atap, menari di kening-kening rumah, membelai perut sungai. Lalu lintas bergegas Kelih pampu beca. Semua makin pudar. Semua jadi samar. Lahir kembali dalam kecerlangan malam. Mengambang mobil-mobil hitam di aspal hitam. Ku cinta kau dalam ketelanjangan malam. Penuh warna. Dalam keriahan gemilang sibuk dalam kelengangan arah menjauhi sudut jiwa paling sepi menyaruk-nyaruk jalan menyusur kali bercermin di permukaan air kemilau bulan rendah seolah terjangkau Ku cinta kau kalau di mihari, hari, redam batuk memecah sunyi, dan nyanyian tukang beca mengadukan nasibnya pada langit dan, dan bintang, yang bintang yang tak mau ngerti. ngerti. itu tadi penampilan musikalisasi puisi dari Sabda Mevlana bicara tentang Jakarta kota penuh asa dengan sejuta cerita yang ada di dalamnya dan tiap-tiap dari kita pasti menyumbang juga rangkaian cerita menyusun benang-benang merah hingga mewujudkan Jakarta yang kita punya saat ini dan kalau kita bicara tentang akselerasi Jakarta menjadi kota global yang terus digaungkan dan dijalankan dari awal kepemimpinan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentu besar juga dan banyak juga pertanyaan: apa saja sih sebenarnya yang sudah diupayakan untuk bisa mewujudkan transformasi yang berawal dari gagasan diubah menjadi narasi hingga menjadi karya yang bisa bermanfaat bagi peradaban? kita akan simak bersama acara puncak sesaat lagi. In association with Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, Anda tidak perlu bingung untuk memilah dan membuang sampah di tempat sampah. Kini sebuah teknologi pemilah dan penyortir sampah hadir untuk memudahkan setiap orang dalam membuang sampah. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam setengah sebelas siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia, menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Setelah 4 tahun, ratusan kepala keluarga masih bermukim di hunian sementara yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Palu. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight di jam-jam berikut, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Sejumlah objek diduga cagar budaya ditemukan saat pembangunan MRT fase 2A di kawasan Glodok, Jakarta. Saksikan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia di Transvision. With. Maju kotanya bahagia warganya karena Jakarta adalah kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua yang ada di sini. Tentunya kalau bicara soal transformasi Jakarta, sosok pemimpin juga memegang peranan kunci dalam upaya mengakselerasi transformasi kota Jakarta menjadi kota global. Sejak tadi, sejak awal acara, kita berkali-kali sebutkan bagaimana satu hal yang mungkin tidak mudah untuk bisa menghasilkan suatu karya yang berasal dari gagasan, kemudian diubah menjadi narasi, hingga mewujudkan satu karya nyata. Yang bisa bermakna bagi publik, dan nah, tentu saja hal ini bisa tercipta dengan adanya kolaborasi dari semua pihak terkait. Tapi perlu juga kita sadari, dan ini pun yang sepertinya juga disadari oleh Pak Anies Baswedan. Sepanjang kepemimpinannya sejak tahun 2017 hingga 2022, pro kontra, polemik, pasti juga selalu ada, dan kerap disampaikan kepada Pak Anies Rashid Baswedan sebagai sosok pemimpin. Nanti kita konfirmasi coba ya. Mungkin beberapa dari Anda sempat mendengar bahwa ada yang bilang Pak Anies ini nggak benar. Tapi banyak juga yang bilang bahwa Pak Anies good benar. Dan Pak Anies Rashid Baswedan pun menyadari bahwa adanya pro kontra merupakan satu hal yang wajar adanya. Terutama dalam jabatannya atau dalam perannya untuk memimpin provinsi DKI Jakarta, biasanya Pak Anies justru menyampaikan bahwa akan lebih mengapresiasi jika masukan-masukan tersebut juga disertai dengan data dan fakta yang ada. Kita akan bersama mendengarkan pemaparan dari Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu, beri tepuk tangan yang paling meriah. Untuk Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semua yang hadir. Yang pada saat ini kita berada di Geraha Bakti Budaya, salah satu tempat yang sudah tuntas renovasinya dan menjadi fasilitas kelas dunia yang dimiliki Jakarta. Nah, Anda semua yang berada di sini adalah yang menikmati pertama fasilitas ini. Nah. Jadi kita semua bersyukur, alhamdulillah perjalanannya panjang. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana ini semua terjadi, prosesnya seperti apa, pelibatannya siapa saja, dan proses yang membuat ini terjadi itu merupakan proses yang bisa menjadi pengalaman bagi kita dan juga bagi generasi-generasi penerus kita. Karena itu izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Jakarta 2017 sampai dengan tahun 2022 yang diberi judul Gagasan Narasi Karya. Ini sebagai satu eh, kesatuan. Eh, Bapak sekalian yang saya hormati, Ketika kita mulai bertugas di Jakarta. Sebelum memulai transportasi, Jakarta punya banyak sekali tantangan. Kita semua tahu, tantangannya bukan tantangan baru, itu tantangan lintas waktu. Apa saja? Kira-kira begini Ada persoalan yang nampak dibicarakan publik luas dan ada persoalan yang dibicarakannya di level rumah tangga. Percakapan keluarga-keluarga. Yang dibahas level publik luas, misalnya kemacetan yang tinggi. Kemudian ada ketimpangan, ada segregasi sosial, ada juga kota yang masalah polusinya, masalah banjirnya, masalah lingkungan hidupnya luar biasa. Lihat soal kemacetan, kita punya motor 13 juta, mobil 3,5 juta, penduduknya 11 juta. Oke. Itu fantastis. Asumsikan misalnya 5 juta itu sudah pindah tempat lain, maka 11 juta kendaraan bermotor, 11 juta penduduk. Angka yang luar biasa. Ini problem yang nampak. Yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang senyatanya keluarga-keluarga rasakan di Jakarta? Kalau ditanya warga Jakarta pasti bicara nomor satu, biaya hidup. Soal kesehatan, soal pendidikan, mengenai lapangan kerja. Ini empat hal yang selalu dibicarakan oleh keluarga-keluarga di Jakarta. Kita ketika bertugas di Jakarta tidak bisa hanya mengambil oh kami mau ambil persoalan yang rame dibicarakan publik okay? sementara yang dihadapi masyarakat lewat tidak dua-duanya harus dihadapi dua-duanya harus diselesaikan nah melihat ini semua kalau kita bila lihat apa yang kita lakukan kita tidak mau simptomatik simptomatik itu artinya mencoba menyembuhkan problem di gejalanya saja. Kita ingin lihat apa akar masalahnya. Apa akar masalah sehingga terjadi? Kita lihat ada tiga. Satu, Jakarta ini dibangun dengan pendekatan car oriented development. Bukan satu dua tahun, tapi berdekade-dekade. Dibangun dengan pendekatan berbasis kendaraan bermotor. Itulah pembangunan kita. Kemudian, kita tidak secara serius menyiapkan Akses terhadap layanan dasar, layanan dasar ini betul-betul sesuatu yang sesungguhnya harus disiapkan di kota-kota, apalagi kota sebesar Jakarta, mulai dari air, fasilitas komunikasi, kesehatan, pendidikan. Itulah perumahan, inilah layanan dasar. Kemudian, lingkungan hidup, lingkungan hidup ini bukan hanya Indonesia seluruh dunia. Kita mendekati pembangunan ekonomi tanpa memikirkan ekologi. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama: Oikos, Nomos, Oikos, Logos. Tapi kita, ekologi, dilupakan, ekonomi dibangun, efeknya mismanagement lingkungan hidup ini adalah akar masalah. Nah, ketika kita akan menyelesaikan tantangan di Jakarta, kita sadar akan perlu waktu yang panjang. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, tetapi bila akarnya diperhatikan maka kita akan bisa menanganinya secara bertahap dalam jangka yang cukup panjang. Karena itulah mengapa harus dimulai dengan gagasan. Gagasan ini sekalian adalah sebuah runtutan kira-kira berpikir kita. Apa idenya? Apa gagasan utamanya? Saya akan share di sini. Kita mulai dari gagasan kemudian menjadi narasi jadi karya. Urutan ini yang nanti menjelaskan mengapa ada seperti renovasi Taman Ismail Marzuki, mengapa ada transformasi transportasi itu di ujung karya, di awalnya dari gagasan? Urutan inilah yang kemudian saya sering sampaikan kepada kita semua di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kita punya enam gagasan besar tentang Jakarta, Jakarta sebagai kota yang setara bagi semua, Jakarta kota yang memberikan perasaan kesamaan kesetaraan. Yang kedua tentu semua orang mau datang ke Jakarta untuk meningkat kesejahteraannya. Kita bicara tentang kesejahteraan. Kita bicara tentang kemajuan. Kita bicara kota yang layak untuk dihidupi oleh semua makhluk. Bukan hanya layak dihidupi oleh manusia, tapi hewan juga, tanaman juga. Lestari sampai dengan generasi ke depan kita akan bisa menitipkan kota ini lebih baik bahkan daripada ketika kita mulai. Dan kota yang bersatu, kota yang bersatu itu artinya tidak tersegregasi, tidak terpisah-pisahkan. Bukankah kita ingin Jakarta yang perasaannya kita setara sama? Jadi enam inilah yang menjadi dasar awal yang disebut visi. Visi itu tidak hanya dikatakan pada saat kita melakukan rencana bertugas. Biasa kalau dalam masa kampanye ditanya apa visi misinya, ini jelaskan nih visinya. Begitu selesai, ini harus diterjemahkan. Tidak boleh visi itu jadi dokumen sejarah. Visi itu harus menjadi dokumen kerja yang dilaksanakan di dalam pemerintahan. Itulah kuncinya. Nah, seringkali visi jadi dokumen sejarah. Kita ingin jadi living document, an active working document. Itulah kemudian diterjemahkan, kerangka strategis gubernur, 2018 sampai 2022. Saya tidak di sini untuk menjelaskan detailnya. Tapi saya ingin menggambarkan kepada semuanya bahwa inilah contoh kerangka kerja yang kita bahas bersama dengan semua. Enam visi tadi diturunkan dalam bentuk tiga strategi. Satu, tentang keadilan dan keperpihakan. Itemnya one, two, three, four. Kemudian kita bicara tentang orientasi pada warga dan ruang interaksi itemnya satu, dua, tiga. Kemudian kita bicara tentang birokrasi yang efektif. Bicara tentang penguatan tata kelola. Karena ini organisasi besar. Pemprov DKI Jakarta ini orang yang terlibat di dalamnya tidak kurang dari 180 ribu orang. Dan itu artinya organisasi juga harus tata. Tiga kerangka strategi ini detail dibahas, didiskusikan. Inilah yang kemudian, Bapak sekalian, menurunkan ini menjadi beberapa gagasan utama. Tadi akar masalah dari car oriented development kita ubah menjadi transit oriented development. Apa transit oriented itu artinya? Transit oriented itu artinya pembangunan berbasis pada kendaraan umum. Persilakan, teman-teman, transit. Dan itu kemudian kita terjemahkan dalam hal ini misalnya contohnya ada empat nih. Corridor based development menjadi transit uh, district oriented development. Kemudian transportasi umum yang tidak terintegrasi menjadi terintegrasi. Kemudian kawasan yang rendah menjadi kawasan yang bangunannya tinggi. Jadi ketika kita berbicara tentang kepadatan dan lain-lain digeser. Lalu prioritas pada dari kendaraan bermotor menjadi kendaraan yang ramah lingkungan fasilitas fasilitas ramah lingkungan, fasilitas pedestrian. Ini contoh gagasan yang dicoba untuk dijadikan rujukan dari car oriented menjadi transit oriented, terjemahannya seperti itu. Kemudian, tadi salah satu halnya adalah under investment dalam basic service. Apa yang kemudian dikerjakan ketika sampai pada ini? Misalnya, kita bicara tentang uh, hunian yang terjangkau. Kita bicara tentang fasilitas minimnya penciptaan lapangan kerja menjadi peningkatan lapangan e, kerja. Kemudian kita lihat di sini akses pada pelayanan kesehatan dan pendidikan, kita dorong untuk ada peningkatan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan. Lalu soal air bersih. Ini air bersih ini dasar, tanpa air tidak jadi kota. Begitu ada air, jadi desa, jadi kampung, jadi kota. Dan akses ini disiapkan. Jadi dari under investment menjadi rapid investment. Itu langkah yang dikerjakan. Kemudian kita juga punya masalah lingkungan hidup. Dari lingkungan hidup yang terganggu akibat kegiatan kita menjadi pendekatan yang ramah lingkungan. Dan ini wujudnya kita bisa lihat emisi karbon yang tidak terkontrol diubah menjadi kebijakan yang bisa mengontrol bisa berorientasi pada hijau, kemudian sampah limbah digeser. Kita coba bagaimana caranya bisa percepatan penyiapan pengelolaan e, sampah dan e, limbah. Begitu juga dengan percepatan peningkatan akses e, ruang hijau. Ini aspek ketiga dari gagasan besar yang ingin dikerjakan di Jakarta. Nah, tiga ini kemudian kita coba terjemahkan dalam bentuk narasi. Ini tiga gagasan besar. Kenapa harus jadi narasi? Kita semua harus memahami tentang apa yang akan kita kerjakan, mengapa kita mengerjakan, tujuan akhirnya apa. Jangan sampai kita mengerjakan tanpa tahu gagasannya. Karena itu kemudian disiapkan narasi. Ini contoh, Bapak-Ibu sekalian. bapak sekalian, proses ini, saya beri contoh nih, uh, referensi pengembangan perpustakaan di Jakarta. Itu satu paparan mungkin sekitar 36 slide dijelaskan kepada teman-teman yang akan bekerja melakukan renovasi perpustakaan kita. Jadi digambarkan perpustakaan sekarang seperti apa, perpustakaan masa depan seperti apa, fungsi pustakawan sekarang bagaimana, fungsi masa depan seperti apa. Disampaikan secara detail sehingga kita punya pedoman yang sama. Jadi bukan hanya bangunannya yang akan diubah, tapi konsep perpustakaannya. Sama dengan Taman Ismail Marzuki. Ini selai tengah misalnya. Ketika Taman Ismail Marzuki ini disiapkan, maka kita berbicara secara lengkap tentang bagaimana menjadikan Taman Ismail Marzuki ini sebagai pusat kegiatan kebudayaan bukan hanya untuk Jakarta, tapi kelas dunia yang bisa membuat Jakarta tuan rumah di negeri sendiri dan juga menghasilkan Dan nantinya menghasilkan seniman-seniman yang bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Jadi, kita bukan cuma bicara Jakarta. Di sini kita harus setara dengan tempat-tempat lain. Tidak cukup hanya dengan gagasan. Ini narasinya harus jelas, semuanya harus paham. Lalu sama juga yang terakhir nih misalnya, taman kota. Ketika kita buka taman kota, bukan hanya sekedar, yuk kita renovasi semua taman di Jakarta. Sebentar, tamannya mau jadikan apa? Tujuan sosiologisnya apa? Bukan soal renovasi fisiknya saja, tujuan sosiologisnya bagaimana? Itu semua dijelaskan secara detail di dalam paparan-paparan uh, yang menerjemahkan gagasan sebagai pedoman untuk dilakukan karya nanti eksekusi. Inilah fase narasi. Lalu, kita tidak kerja sendirian. bapak sekalian, DKI Jakarta bukan tempatnya superman. Di sini tempatnya super team. Kita semua kerja bersama-sama di sini. Bangun dan saya, saya bersyukur sekali berada di DKI Jakarta. Yang timnya itu adalah pribadi-pribadi penuh pengalaman, mumpuni, jejaring luas, standar kerja yang baik. Dan itulah kemudian yang kita buat menjadi sebuah kerja bersama. Ada gagasannya, ada narasinya, dibuat rencana eksekusinya. Lalu kita sama-sama komit, yuk komit tanda tangan. Ini semua direksi, semua kepala organisasi OPD dari perangkat daerah, sama-sama semua tanda tangan. Yuk, ini itu tanda tangan nih satu-satu. Kenapa? Karena yang namanya janji politik harus diterjemahkan secara teknokratik. Ujungnya rakyat akan menilai berdasarkan teknokratik. Rakyat tidak menilai janji politik dengan penciptaan persepsi secara politik. Rakyat akan menilai dari kenyataan yang mereka saksikan, kenyataan yang mereka lihat di lapangan. Nah, kami tidak punya kemewahan untuk sekedar membuat satu dua lalu mencitrakan seakan-akan seluruh Jakarta berubah. Ini harus dilakukan sebagai sebuah kerja yang lengkap. Nah, itulah sebabnya unsur tadi strategi ketiga organisasi itu penting. Jangan anggap tidak penting dan organisasi ini harus dibuat berorientasi pada hasil. Kami sering sampaikan bukan apa yang sudah dikerjakan, tapi laporkan apa yang sudah dihasilkan. Kita kadang-kadang di pemerintahan orientasinya pada melaporkan yang sudah dikerjakan. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah melaporkan yang sudah dihasilkan. Apa yang sudah dihasilkan? Nah, ini yang kemudian contoh di sekalian di dalam mesinnya itu. Mesin ini tidak terlihat, bapak ibu. Kita yang kita lihat di luar hasilnya, tapi prosesnya. Ini yang harus kita kerjakan. Lalu apa yang dilakukan? Buat monitoring. Buat monitoring, buat sistem untuk assessment, buat manajemen untuk memastikan yang disebut sebagai gagasan, yang disebut sebagai rencana, narasi, rencana aksi itu diukur dengan baik. Ini salah satu contoh monitoring. Ini bulan Juni tahun 2020, tiap tiga bulanan dilakukan. Dan tiap tiga bulanan itu semuanya di -assess disambungkan dengan uh, apa ukuran kinerja ukuran kinerjanya disambungkan dengan uh, tunjangan kinerjanya jadi kita semua bekerja melihat ini target tercapai berapa persen atau berapa uh, aksi yang harus diperbaiki berapa yang tidak sempurna berapa yang tidak tercapai berapa verifikasinya Seperti apa proses ini tidak terlihat tapi ini yang menentukan delivery di ujung saya sering membayangkan kerja-kerja ini semua itu kerja badan kita. Yang Bapak Ibu lihat di sini adalah tangan, mata, kepala, kaki. Yang tidak dilihat jantung, paru-paru, liver, tidak terlihat tuh. Tapi itu semua kalau tidak ditaker ukurannya, maka tidak berfungsi ini badan kita. Tidak berfungsi. Walaupun tangannya kelihatan Kelihatan apa lancar badan fisik lancar, kalau dalamnya tidak berfungsi dengan benar. Ini adalah jeroannya pemprov DKI Jakarta yang memastikan bisa berfungsi dengan baik. Nah, dengan ini dibuat uh, siap fase narasi, fase persiapan, lalu mulailah karya-karya itu dihasilkan. Di, di ini sudah dengan interupsi pandemi yang kita semua jalani sebagai cobaan. tapi saya sering sampaikan kepada kita kita semua di jajaran, jangan pandang pandemi ini sebagai krisis yang negatif, tapi pandanglah krisis ini, pandemi ini sebagai perubahan yang dipercepat. jadi ketika kita sebut sebagai krisis, krisis itu sebenarnya perubahan yang dipercepat. apa yang terjadi dengan perubahan ini? saya beri contoh soal transportasi. Tadi kita bicara tentang trans, dari car oriented menjadi transit oriented. Terjemahannya apa? Terjemahannya misalnya cakupan transportasi umum di Jakarta diperbesar. Yang semula coveragenya 42 persen, Alhamdulillah sekarang sudah berhasil menjangkau angka 87 persen penduduk Jakarta tersambungkan dengan transportasi umum. Ini bapak sekalian kalau lihat tersambungkan begini, dari 2017 ya, 42, sekarang 87 persen. Eh, apa konsekuensinya kalau tersambungkan seperti ini? Perekonomian kita menjadi tumbuh bersama. Siapa saja bisa menjangkau mana saja. Kegiatan-kegiatan supply labor, supply barang itu bisa menjalani mobilitas yang lebih efisien. Ini kalau pada bawa aplikasi, boleh nih aplikasi apa eh, ojek online banyak online silahkan coba dicek kalau naik ojek online nih dari Jakarta sampai ke Kelapa Gading kalau ada yang punya boleh dicek sekarang berapa kira-kira biayanya kalau naik dari Cipedak Cipedak itu perbatasan sama Depok sampai ke Muara Karang itu berapa kira-kira coba aja kalau ada yang punya cek salah satu eh, volunteer di sini ngecek harga menggunakan transportasi umum maka biayanya 10000 dari mana saja ke mana saja ke seluruh Jakarta. Artinya, orang tinggal di mana saja bisa pergi ke mana saja. Keluarga membawa anak-anaknya bisa menjangkau wilayah mana saja. Yang kita sering tidak sadari dari luasnya cakupan adalah terbangun perasaan satu kota. Kita tinggal di kota yang sama, kita bisa menjangkau mana saja dengan biaya yang sama. Itulah fungsinya berada satu kota sehingga tidak ada lagi perasaan dekat dan jauh. Sekarang ini ada perasaan dekat dan jauh. Karena sebenarnya dekat dan jauh itu tergantung berangkatnya dari mana, bukan? Dekat dan jauh itu kan bukan kilometer, itu berangkatnya dari mana ke mana. Nah, sekarang dengan adanya biaya yang sama, maka perasaan itu muncul. Dan nanti saya akan jelaskan di sini bahwa penurunan eh, apa peningkatan jumlah coverage ini bukan hanya bertujuan untuk mobilitas penduduk lebih mudah. Tapi yang tidak kalah penting adalah membangun perasaan kesetaraan di warga. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan di awal, Jakarta yang tersegregasi. Jarang sekali kita punya fasilitas umum yang bisa memfasilitasi siapa saja. Kebanyakan fasilitas-fasilitas kita itu ada stratanya. Kendaraan umum ini membuat siapa saja naik Mikrotrans, naik Transjakarta, naik MRT, naik LRT, naik apapun, dia akan berdiri di jalur yang sama, menggunakan tiketing sistem yang sama, dia akan duduk di kursi yang sama, berdiri di tempat yang sama, gerbongnya sama, bisnya sama, walaupun pangkat dan jabatan mereka mungkin berbeda-beda. Kita sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan itu. Kalau mampu, datang ke satu tempat, bayar vale bebas, yang tidak mampu parkir sendiri, yang tidak mampu lagi pakai motor lebih jauh lagi parkirnya. Ini kebiasaan yang sudah kita jalani bertahun-tahun. Jadi, alat transportasi yang dibangun bukan sekedar untuk pemindahan badan, tapi punya tujuan sosiologis, punya tujuan membangun perasaan kesetaraan, punya tujuan membangun perasaan kesatuan sebagai warga kota. Dan ini efeknya efek sampingnya. Ini dari TomTom -tom Traffic Index, kemacetan di Jakarta. Ini berdasarkan TomTom -tom Traffic Index, angkanya itu menurun. Dari 2008, 2017 sampai 2021. Kita di tahun 2017 adalah kota termacet nomor 3 di dunia. Oh, tadi sudah ada yang ketemu belum? Angka naik ojek online. Berapa? Eh, disebutin aja berapa dari Kelapa Gading sampai Jagakarsa 88.000. Bayangkan keluarga berempat naik kendaraan itu turun ke bawah kira-kira 88.000. Ribu. Ribu. Kalau kokar? 128.000. 126.000. Gunakan angkot, gunakan ja Transjakarta, gunakan JakLingko, maka Anda cukup bayar rp rupiah ke seluruh tempat di Jakarta. Rp80.000 ini begitu, biaya, ada satu lagi nih aspek ini. Biaya hidup di Jakarta ini tinggi, salah satu aspeknya karena mobilitas mahal sampai 30 persen, pangan, kemudian papan. Oke? Nah begitu kita bisa mengurangi, ini bisa kurang dari 30 persen sampai 8 persen. Jadi menekan biaya mobilitas itu tinggi. Nah efeknya sekarang kita lihat. Kita nomor tiga termacet di dunia. Sebetulnya kita ingin ranking tinggi di dunia, kecuali kemacetan. Iya dong, kita nomor tiga termacet. Terus turun kita, alhamdulillah kita turun. Di tahun 2018, ketika kita mulai menggunakan pendekatan Jaklingko, itu turun menjadi nomor tujuh. 2019 kita peringkat nomor sepuluh. Lalu kita peringkat 20 menjadi peringkat nomor tahun 2020 nomor 31. Dan tahun 2021 kita masuk di peringkat 46 seluruh dunia. Ya kendaraan umum itu tugasnya memberi kepastian waktu, memberikan kenyamanan, memberikan harga yang pasti, dan dia membuat bisa produktif, bisa melakukan aktivitas selama mobilitas. Kalau dikerjakan sendiri itu tidak bisa. Nah, kalau kemacetan itu tentang jumlah kendaraan dan juga volume atau panjang jalan. Tapi ini yang menarik, sekalian. saya ingin tunjukkan situasi ini. Di mana angka jumlah penumpang harian yang semula 350 ribu di tahun 2020 sudah berhasil mencapai angka 1 juta penumpang per hari. <tuk> Saya sering sampaikan, bila jumlah armadanya meningkat, itu mungkin karena kita berhasil menciptakan belanja kendaraan lebih banyak. Tapi kalau penumpangnya yang meningkat, artinya terjadi perubahan perilaku. Ketika terjadi perubahan perilaku, itulah tujuan kita melakukan perubahan perilaku ini. Dan inilah yang kemudian kita jadikan sebagai bahan dasar untuk memprediksi ke depan targetnya adalah 4 juta penumpang per hari itu sebetulnya target 2030. Tapi melihat tren ini rasanya Jakarta akan bisa mencapai 4 juta dalam waktu yang lebih cepat lagi. Rasanya itu akan terjadi. Karena ternyata perubahannya terjadi begitu cepat. Saya sering garis bawahi, naik kendaraan umum harus pilihan rasional, bukan pilihan idealisme. Kalau idealisme itu harus orang-orang yang idealis yang naik kendaraan umum. Tapi kalau rasional dia lebih murah, lebih nyaman, lebih terprediksi, bisa mengerjakan awal, lalu dikerjakan. Efek tularnya dahsyat. Segala, pun, segala kebijakan yang direspon rakyat secara rasional, kebijakan itu akan sustainable dilaksanakan di masyarakat. Pasti. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa bukan sekedar angka, ini membangun perasaan kesetaraan. Dan yang berikutnya, ini soal mengapa kita bangun ini. Kita ingin membangun kota yang sehat. Pasangan dari kendaraan umum itu trotoar. Bapak Ibu, kalau kita naik kendaraan pribadi, tidak perlu trotoar. Tidak perlu. Dari rumah, masuk ke garasi, naik motor, naik mobil, sampai ke tempat kerja, parkir, terus kerja. Di antaranya tidak perlu trotoar. Tapi kalau membangun kendaraan umum, pasangannya pasti trotoar. Dan alhamdulillah di Jakarta selama ini terbangun 265 km trotoar di seluruh Jakarta. Ada 103 km jalur sepeda, ada 67 spot untuk bike sharing. Ini semua Bapak sekalian dirancang untuk membuat kita bisa menggunakan alat mobilitas yang semua orang bisa pakai. Dan walaupun yang paling banyak diambil gambarnya mungkin yang di jalur protokol-protokol, tapi sesungguhnya pembangunan trotoar ini ada di seluruh kota, seluruh Jakarta. Lalu ini contoh integrasi sembilan simpul integrasi antar moda. Ada 14 JPO baru, ada revitalisasi, bahkan interkoneksi bawah tanah pertama ke MRT. Ini yang terbangun sebagai wujud dari karya atas gagasan itu. Kata kuncinya, integrasi. Mana saya sampaikan, bagaimana satu kata bisa terlaksana di seluruh kota. Dan kata integrasi inilah kuncinya. Satu kata kunci inilah yang kemudian dipakai oleh semuanya. Terobosan-terobosan seperti ini, bapak sekalian, itu adalah ujung. Itu bagian dari karya. Lalu yang berikutnya adalah Transportasi darat masih ingat yang gambar sebelum itu. Yang ingat itu artinya datang ke Jakarta sebagai pengembara <laughs> yang mau mendapatkan kehidupan yang lebih baru, yang lebih baik gitu, numpang keluarga, numpang saudara, ya, eh, kulkasnya pinjam, <laughs> nitip, nitip, naruh apa namanya secangkir secangkir teh manis kalau pagi supaya nanti pulang kantor adem gitu karena di kampung nggak punya kulkas gitu. ini adalah fenomena kemarin di mana kendaraan umum kondisinya seperti ini sekarang berubah nyaman bahkan angkot-angkotnya menggunakan AC sekarang ini gini saya ingin ceritakan dulu apa yang terjadi sebelum ini muncul bapak sekalian, ketika kita bekerja dengan gagasan, gagasan tadi ada, kita narasikan, panggil semua sektor. Saya boleh cerita sedikit soal ini. Ini adalah satu perubahan yang sifatnya mengubah ekosistem, bukan mengubah e, satu persatu operator, ekosistem diubah. Ada operator seperti itu, Metro Mini, Kopaja, KWK, dan lain-lain. Itu sudah operasi banyak sekali di Jakarta, sudah lama. Kemudian ada penumpang. Lalu, penumpang ini bertransaksi dengan operator. Dia bayar, dia dapat jasa. Pemerintah memberikan regulasi, melakukan pemberian standar pelayanan minimal, melakukan assessment. Itu pemerintah melakukan regulat, sebagai regulator, tapi mereka bertransaksi langsung. Nah, ini diubah. Diubahnya apa? Para operator itu kami beli jasanya, dibeli berdasarkan kilometer. Silahkan Anda memilih apa, mendapatkan rute bekerja di situ, kami akan bayar per kilometer. Kemudian, penumpang membayar kepada Pemprov yang sekarang dengan tarif integrasi itu kita akan berikan kepada mereka sepuluh ribu rupiah untuk tiga jam kemana saja. Jadi, transaksinya tidak langsung, transaksinya lewat pemerintah. Begitu sistemnya diubah, operator-operator ini kemudian mereka bisa mendapatkan pendapatan yang pasti. Kendaraan umum sudah tidak perlu lagi kebut-kebutan mencari penumpang, karena bayaran mereka bukan berdasarkan jumlah penumpang, tapi berdasarkan kilometer. Konsekuensinya nggak ngetem lagi. Dan tulisan sesama bis kota dilarang saling mendahului bisa dihapus. <gembina> <gzier> karena sudah tidak perlu lagi saling mendahului. Gitu. Dan nyupirnya tenang. Supir-supir itu tenang, ada ada penumpang. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya tetap jalan juga. Oh dia dibayar per kilometer. Efeknya apa ketika mereka melaku, bisa melakukan itu? Efeknya ada suasana di dalam angkutan yang nyaman. Saya ngobrol dengan para supir, mereka cerita sekarang pak orang kalau turun bilang terima kasih pak. Kalau dulu turun alhamdulillah selamat. Itu kira-kiranya lah. <laughs> alhamdulillah selamat. Sekarang terima kasih pak, terima kasih dan memang mengurangi jumlah doa dalam kendaraan gitu ya. Itu konsekuensi dari kita sekarang lebih tertib, tenang, jalan ada kepastian dan penuh dengan teknologi. Nah, ini semua dikerjakannya bareng-bareng. Itu yang saya katakan sebagai ekosistem. Seluruh operator diajak bekerja sama. Saya cerita nih sedikit, ketika mengumpulkan para operator pertama kali, itu sekitar Februari kalau tidak salah 2018. Pertemuannya, barangkali buat saya, itu pengalaman pertemuan rapat paling galak yang saya pernah alami. Habis nah, sekalian, siapa kira-kira operator-operator ini? Wah, luar biasa artikulatif, sangat artikulatif, dan mereka mengatakan, Pak Gubernur, pemerintah itu tidak adil, pemerintah itu regulator dan operator. Oke? Lalu kami ditindas, kami dikasih, mereka ceritakan bagaimana. Biaya-biaya yang di, di, diatur itu membuat mereka tidak bisa ganti kampas rem, tidak bisa membuat mobil di-upgrade, segala macam maintenance itu tidak bisa dikerjakan. Dan kemudian kita bilang, saya mau bilang bapak oh, ibu sekalian, terima kasih. Nomor satu, bapak ibu sudah menyediakan transportasi umum di saat pemerintah belum bisa menyediakan untuk semuanya. Nomor satu, saya terima kasih. Yang kedua, kita mau kerja sama-sama. Itu skemanya tadi saya ceritakan. Kami mau kerjakan seperti itu. Yuk duduk bareng duduk barengnya tidak sebentar. alotnya luar biasa. Ini kalau masih ada Pak Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya itu yang terlibat panjang ke sini, rapatnya 6 bulan 77 kali pertemuan. Oke? baru ketemu hasilnya. Betul ya Bu Sri ya? Ya, 77 kali pertemuan, alot keras. Oh negosiator ulung semua ini pemilik-pemilik ini. Iya, tapi dibicarakan dan ketemu solusi. Begitu ketemu solusi, terbangunlah sebuah sistem transportasi terintegrasi yang hari ini dicatat sebagai, kita boleh bersyukur sekarang ini, Jakarta memenangkan Sustainable Transport Award nomor satu di dunia. Ya. Jadi kami diukur deltanya, bukan diukur perubahannya, perubahannya paling banyak yang tadi diceritakan. Jadi semuanya ini adalah hasil terjemahan dari gagasan. Kalau nggak ada gagasannya, nggak ada narasinya kita nggak bisa ngobrol semua semuanya. Kalau kita cuma bilang Pak kita mau integrasikan apa? Apa gagasan besarnya? Itulah sebabnya. Jadi integrasinya tiga: rutenya terintegrasi, ticketingnya terintegrasi, kemudian juga manajemennya terintegrasi. Bahkan account based ticketing yang sekarang dilakukan di Jakarta hanya empat kota di dunia yang melaksanakan. Hanya empat itu di dunia. Ya, satu sebutlah Jakarta dulu nomor satu, eh. nomor dua London, nomor tiga Hong Kong, nomor empat Singapura. Hanya empat kota di dunia yang merapkan itu. Ini kita coba perhatikan kampung-kampung kita. Jakarta ini banyak kampung padat, kampung yang kumuh. Kita tidak ingin menghilangkan kampungnya, kita ingin hilangkan kumuhnya. Kampungnya jangan hilang. Karena konsep kampung itu khas Nusantara, khas Indonesia. Bahasa Inggris pun tidak ada diksi kampung, sampai mereka harus menyerap dari bahasa Indonesia. Karena tidak punya kosakata itu. Kalau tidak ada konsepnya, tidak ada kosakatanya. Dan inilah yang kemudian kita coba pertahankan. Kampung-kampung kita bangun bukan hanya yang terlihat fenomenal. Seperti dulu kampung di Gusur, seperti Bukit Duri, akuarium itu fenomenal karena diperhatikan dunia. Diperhatikan kita semua tapi kita melakukan penataan tidak kurang dari 220 RW di seluruh Jakarta yang dilakukan penataan. Dan kalau penataan itu artinya apa? Jalannya baru, tempat pembu pembuangan limbahnya disiapkan, betul-betul dibuat menjadi tempat yang nyaman. Dan ini salah satu contoh yang menurut saya layak dilihat. Kampung Gumbira Gembrong, Kampung Gembira Gemerong, Bapak Ibu kalau sempat berjalan mampirlah ke sana. Kenapa? Ini sebuah contoh kena musibah. Musibahnya kebakaran. Peristiwanya bulan puasa menjelang lebaran. Habis semuanya. Kebetulan saya sering mampir ke tempat ini, kalau naik sepeda sore sering berhenti di musola di sini, sholat maghrib. Jadi dengan warga di situ sudah punya bayangan seperti apa kampung ini. Lalu terjadilah kebakaran, dan kemudian dibangun lagi menjadi sebuah pemukiman dengan unit-unit rumah yang dirancang berjarak, yang dirancang sebagai satu kesatuan, dan kampung ini di tepi sungai, dulunya membelakangi sungai, saat kebakaran tidak bisa ambil air dari sungai, sekarang diubah menjadi waterfront kampung di tempat ini. Ini menghadap ke sungai, depannya jalan. Lalu, sewerage sistemnya lengkap, Bahkan di tempat ini dibangun sumur-sumur resapan, sehingga ini menjadi bisa disebut kampung pertama di Jakarta yang menerapkan zero run off. Zero run off itu artinya air hujan di tempat itu tidak dialirkan keluar, zero run off tapi diserapkan ke dalam tanah di tempat ini. Kemudian pemukiman, alhamdulillah terbangun lebih dari 10 ribu hunian terjangkau. Ini terbanyak yang pernah dibangun dalam periode waktu lima tahun selama sejarah Jakarta. Begitu juga taman. Taman ini dibangun ada 420 lebih taman yang dibangun, taman yang baru maupun revitalisasi dan lebih dari 200 ribu pohon besar yang ditanamkan di Jakarta. Dan kita lihat jangkauannya saat ini taman 91% penduduk Jakarta dalam jarak berjalan kaki, kira-kira 800 meter, akan ketemu taman di Jakarta. Akan ketemu taman. Jadi dimanapun Anda berada, 800 meter Anda ketemu taman. Kami nanti berharap mudah-mudahan diteruskan, mudah-mudahan jaraknya bisa lebih pendek. Kalau jalan lebih pendek nanti kita berharap burung-burung kembali hidup di Jakarta. Kenapa? Karena burung itu untuk bisa hidup jarak terbangnya harus pendek. Ya kayak pesawat aja. Kalau kejauhan dia berlanding di tengah jalan. Dia harus ada spot-spot taman-taman yang cukup. Ini Bapak sekalian mengubah konsepnya. Taman, taman itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu garden and park. Selama bertahun-tahun kita ini menganggap yang namanya taman itu garden. Sehingga terbaca tulisan dilarang menginjak rumput Kenapa? Karena rumputnya tidak boleh diinjak. Rumputnya untuk ditonton. Sekarang semua rumput untuk diinjak, semua rumput untuk bermain karena taman jadi park konsepnya. Bukan sebagai garden. Dalam bahasa Inggris itu garden sama park. Nah, begitu kita lihat ini menjadi garden menjadi park. Bisa bermain di situ. Dan ini memiliki efek yang tadi saya bilang. Kita ingin Jakarta setara Bapak Ibu, coba perhatikan ketika lihat fenomena warga keluar dari lingkungannya. Begitu mereka ketemu ruang ketiga, ruang ketiga itu ruang bersama, ruang pertama di rumah, ruang kedua tempat kerja, ruang ketiga adalah ruang mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Di ruang ketiga ini ada kesetaraan yang harus dibangun, dan taman-taman itu punya fungsi melakukan itu. Dan sekarang, dengan taman-taman yang bagus, kita akan saksikan mereka yang berasal dari keluarga sosioekonomi makmur dengan yang menengah, dengan yang belum sejahtera, itu bisa menggunakan fasilitas yang sama. Perasaan kesetaraan itu mahal sekali harganya. Lalu dibangun ruang publik yang multifungsi. Ini bapak -Ibu semuanya yang Bapak-Ibu lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah sebuah taman yang berfungsi sebagai tempat parkir air. Dibangun di tepi sungai, Ketika musim kering, maka seperti gambar paling atas, dia rumput terbuka, orang anak-anak bisa bermain di situ. Itu pada saat apa uh, musim kering. Tapi pada saat musim panas, atau maaf musim hujan, dia akan menjadi tempat penampungan air, kayak kolam. Di saat hujannya berlebih, dia akan menjadi penampungan air dari sungai yang banjir daripada ditampung di kampung-kampung, lebih baik disiapkan taman untuk menampung air itu. Itulah yang dikerjakan. Tapi kalau hanya disediakan untuk waduk, mubazir. Kenapa mubadir? Karena kejadian seperti ini barangkali setahun mungkin 10, 10 kali maksimal. Selama 250 hari, eh 350 hari dipakai apa kalau tidak dipakai untuk masyarakat. Jadi multifungsi itu dilakukan. Dan Alhamdulillah sekalian Jakarta Indonesia dunia hari ini menghadapi climate change, di mana intensitas hujan polanya berubah. Kita sekarang menyaksikan bagaimana hujan bisa terjadi dalam periode yang pendek, intensitas yang ekstrim. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kita ini kalau disebut hujan sangat lebat, itu bila di atas 150 mm per hari itu ekstrim eh, itu sudah 150. Lebat, sangat lebat itu 150. Dan Bapak-Ibu sekalian yang kejadian berapa hari yang lalu itu 148 mm dalam waktu 2 jam. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu sehari segitu dituangkan dalam waktu 2 jam. Tapi apa yang terjadi? Kami bersyukur sekali bahwa sekarang sistem yang kita miliki di DKI Jakarta jauh lebih baik untuk merespon kondisi banjir. Misalnya contohnya, kita pernah mengalami kondisi ekstrim. Tahun 2007, curah hujannya 340 mm. Sistem drainase kita itu hanya sampai 100 mili. Mm. Kalau di atas 100 mili mm itu kita nggak nggak sanggup untuk langsung mengalirkan. Ini 340. Yang tergenang ada 955 RW dari sekitar 3000 RW. Jadi hampir seperti 3 RW di Jakarta. 2020 kita mengalami kondisi ekstrim yang hampir sama. Curah hujannya 377 mm per hari. RW yang tergenang 390. Artinya sistem drainase sudah berfungsi jauh lebih baik. Ketika kita lihat curah yang hampir sama. Warga yang mengungsi yang sebelumnya pernah 270 ribu itu 36 ribu. Artinya kita mengalami kemajuan di dalam pengendalian dampak banjir. Dan sekarang kita punya kita punya KPI kalau ada, banjir, ada curah hujan yang intensif sampai melimpah di luar kapasitas, maka targetnya 6 bulan 6, 6 jam harus sudah surut. Dengan ada target 6 jam, kemarin misalnya ketika ada hujan yang sangat lebat, Pak Wali menceritakan itu semua damkar truknya semua sudah menunggu di lokasi sebelum hujannya turun. Sehingga begitu hujannya turun daerah-daerah yang cekung sudah langsung di Tarik, kenapa? Karena mereka bekerja berdasarkan KPI. Ini salah satu contoh ketika kita menghadapi problem seperti ini. Jangan dilewatkan begitu saja tanpa sistem yang terukur. Sistem terukur itulah yang dibuat, dan alhamdulillah itu bisa membantu pengendalian dampak banjir selama ini. Nah, ada yang baru. Ini adalah sebuah konsep yang pertama kali ada di Indonesia, namanya ruang limpah sungai. Ruang limpah sungai ini. Sudah dikerjakan di Singapura, dikerjakan di Belanda, yaitu sama seperti taman tadi. Tapi ini jauh lebih besar. Kalau taman tadi kecil, kalau di besar adalah sebuah kawasan semacam waduk di tepi sungai, di mana aliran sungai dimasukkan dulu ke sana, lalu ditampung, dikendalikan, baru dikeluarkan lagi, sehingga ketika volume air dari hulu masuk ke Jakarta. Dengan volume yang besar bisa dijaga masuk ke Jakartanya terkendali volume airnya. Jakarta ini punya 13 sungai masuk ke dalam Jakarta. Masing-masing keseluruhan itu 13 sungai memiliki kapasitas 2.300 meter kubik per detik. Itu kapasitasnya. Bila kondisinya ekstrim di hulu air masuk itu bisa sampai 3.300 meter kubik per detik. Dan bila itu terjadi, otomatis luber. Ciliwung misalnya, Ciliwung itu normalnya 600 meter kubik per detik. Ketika puncak bisa sampai 900, 1000 meter kubik per detik. Itu masih belum banjir, tapi di atas itu dia akan luber. Kalau sudah di atas 1000 meter kubik per detik di Ciliwung dia akan luber. Nah ini disiapkan untuk bisa menampung sebelum masuk ke dalam kota. Alhamdulillah, tiga sudah terbangun, satu di e, ruang limpa sungai Brigif, ruang limpah sungai Lebak Bulus, ruang limpa sungai Pondok Rangon. dan itu tiga pertama yang dilakukan di Indonesia. Dan ini bisa menjadi contoh untuk pengendalian banjir di berbagai tempat Jakarta. Yang berikutnya, sekalian contoh itu kan aspek infrastruktur keras. Warga Jakarta ini salah satu problemnya adalah kesehatan, jadi saya ceritakan, Bagaimana dengan kesehatan? 73 persen warga Jakarta tercover jaminan kesehatan di tahun 2017. Kalau 73 persen itu artinya ada 27 persen penduduk Jakarta yang tidak tercover jaminan kesehatan. Siapa yang 27 persen itu? Yang paling bawah Bapak Ibu. Bukan yang paling atas, yang paling bawah. Jadi yang kami lakukan waktu itu, satu alokasikan anggaran, APBDP, dimasukkan anggarannya cukup besar, kalau tidak salah 1,2-1,4 triliun angkanya. Kemudian lurah, petugas dukcapil, rumah sakit, semua bekerja untuk mendaftar. Bila ada orang ngurus KTP ditanya, udah punya BPJS belum? Kalau belum didaftar sekarang. Lurahnya keliling memastikan bahwa warganya itu mendapatkan BPJS. Belum terdaftar harus didaftar dikerjakan secara serius, sehingga dalam waktu kurang dari enam bulan maka 98 persen penduduk Jakarta sudah tercover asuransi jaminan kesehatan. Ini mungkin nampaknya kecil, saya pernah mengalami situasi, misalnya saya mampir di Kamal Muara, sebuah kawasan pesisir utara Jakarta. Di Kamal Muara saya duduk mampir sebuah warung, warung kecil. Terus e, ibu di warung itu mungkin usianya sekitar 65an tahun, dia e, bilang, apa cerita lah jadi saya tanya kondisinya dan lain-lain lalu dia cerita pak Gub, alhamdulillah suami sekarang kita tenang karena ada jaminan kesehatan suami saya ini punya masalah ginjal punya masalah ginjal tidak bisa berobat dengan baik karena tidak punya biaya sekarang kita tercover uh, asuransi dijamin pemerintah suami saya ini bisa cuci darah rutin tanpa ada biaya yang kami keluarkan. Kenapa? Karena Pemprov DKI yang membayar. Dia tidak tahu kalau itu Pemprov DKI yang bayar. Tapi dia mengatakan, sekarang saya lebih tenang Pak, bisa ngantar ke suami ke rumah sakit dan mendapatkan uh, cuci darah secara baik. Ini Bapak sekalian ceritanya anekdotal, tapi dirasakan lebih begitu banyak. Siapa? 27% rakyat paling bawah. Bila negara memikirkan mereka yang paling bawah, maka yang di atasnya dengan sendirinya akan tercover otomatis. Lalu saya ingin berikan contoh lagi tentang bagaimana suasana diubah. Ini kota tua, kami menyebutnya The Old City represents the future of city. Kota tua merepresentasikan wajah masa depan kota. Kenapa? Karena wajah masa depan kota ini adalah wajah dengan low emission dengan pejalan kaki dan dengan menggunakan kendaraan umum. Bapak Ibu semuanya yang belum sempat lihat kota tua, mari sesekali datangi tempat itu karena itu adalah taste of the future of Jakarta. Itu appetizer-nya di situ. Lalu Bapak Ibu sekalian saya hormati ini terkait dengan pusat seni budaya. Kita berada di tim Taman Ismail Marzuki. Ini dibangun dengan tadi ada gagasannya. Lalu rincian detailnya dan sekarang Taman Ismail Marzuki ini menjadi salah satu tempat yang kita bisa bilang setara dengan pusat-pusat kesenian, pusat-pusat kebudayaan kota-kota termaju di dunia. Betul-betul setara dalam arti yang sesungguhnya. Perpustakaannya pun begitu. Ini adalah contoh karya-karya yang dihasilkan. Lalu sampah. Sampah di Jakarta itu mulainya dengan tentu pengurangan, pemilahan kemudian pengolahan. Urutannya begitu. Reduce, reuse, recycle. Nah, mengerjakan di ujung sekalian itu paling menantang. Tapi alhamdulillah setelah kita kerjakan secara bertahap, kita bersyukur sekali. Hari ini 50% RW di Jakarta sudah melakukan pemilahan sampah di lokasi asal sampahnya. Kalau 50% sudah ini harus diteruskan belum selesai. Prosesnya panjang kan itu soal kebiasaan. Dari kita kebiasaan membuang sampah di mana saja menjadi membuang sampah di tempat sampah. Dari tempat sampah yang satu untuk seluruh jenis menjadi sampah yang untuk berbagai jenis. Itu sebuah transformasi perubahan yang harus kita e, lakukan. Dan alhamdulillah proses ini berjalan dengan baik. Di ujung nanti disiapkan pengolahannya. Kemudian baik gambaran ekonomi. Kita merasakan ekonomi Jakarta yang sempat terganggu karena pandemi. Tapi alhamdulillah relatif sekarang stabil, tumbuh kembali dan ini berkat kerja bersama yang luar biasa. Nanti saya akan ceritakan di sini. Termasuk juga soal BUMD kita, Bapak sekalian. Kita tidak bisa lepaskan BUMD Jakarta. Sekarang BUMD kita ini punya aset yang jauh lebih tinggi di dalam periode 2017 sampai 2022 asetnya tumbuh dari 119 triliun sekarang sudah menjadi 159 e, triliun di Jakarta. Lalu saya ingin cerita sedikit tentang pajak bapak ibu. Pajak ini kita ubah cara pandangnya. Semula pajak itu dipandang sebagai instrumen pemasukan saja kami ubah ini bukan sebagai instrumen masukan saja tapi instrumen pemerataan dan instrumen untuk menghadirkan rasa keadilan. Jadi sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ini misalnya kita punya pajak rumah tinggal. Pajak rumah tinggal kita ini tidak boleh membebani masyarakat Bapak Ibu. Kadang-kadang tanpa kita sadari, pajak rumah kita itu begitu tinggi yang membuat warga terusir dari Jakarta tanpa kita sadari, nah, di Jakarta kita buat kebijakan. Kalau istilahnya di sini tidak boleh membebani, itu karena adil dan sensibel. Rumah-rumah di Jakarta banyak yang lokasinya sangat strategis, adalah peninggalan orang-orang yang sudah lama tinggal di kota ini. Bahkan di kawasan strategis itu banyak keluarga pejuang. Kalau di Menteng, Bapak Ibu itu banyak rumah-rumahnya pejuang tapi sayang sekali banyak rumah-rumah itu yang oleh cucunya, oleh cicitnya dijual karena mereka tidak mampu membayar pajak. Ini yang sering saya sampaikan. Bagaimana kita melihat keluarga-keluarga pejuang memperjuangkan kemerdekaan tanah kita, anak cucunya terusir dari tanah yang dia perjuangkan. Kenapa? Karena negara ngasih pajak yang tinggi sekali. Nah, itu diubah. Semua orang yang berjasa untuk negara bebas pajak di Jakarta, semuanya. Lalu semua yang berkarya dan sudah menjadi pensiunan, apakah sipil, apakah militer, semua bebas pajak. Guru yang membuat kita semua bisa duduk di ruangan ini, mereka juga bebas pajak di Jakarta. Jadi kalau jadi guru bebas pajak di Jakarta. Nah, tapi juga kita harus membuatnya sensibel. mau oh, tambah lagi, rumah-rumah yang di bawah 2 miliar harganya bebas PBB di Jakarta supaya mereka tidak terpaksa nanti pindah keluar Jakarta. Nah, tapi ada ada kualifikasi juga bahwa rumah itu adalah hak asasi manusia. Karena itu semakmur apapun seseorang, semahal apapun tanahnya 60 meter pertama rumahnya adalah hak asasi dia untuk bisa dinikmati tanpa terbebani pajak. Satu-satunya tempat barangkali di Indonesia yang memberikan provisi 60 meter pertama adalah kebutuhan dasar yang tidak dikenai pajak. Kita ingin dengan pesan pada semuanya bahwa ini bukan soal sekedar pendapatan kita, tapi ini adalah soal perasaan kesetaraan. Lalu insentif lingkungan hidup. Teman-teman, ini insentif pajak untuk misalnya tempat-tempat yang punya uh, pengelolaan uh, kantong plastik uh, maaf kantong tanpa plastik. Itu mereka diberikan diskon reklame pajaknya 25%. Sehingga mereka ketika berubah menjadi non plastik itu dapat insentif uh, ekonomi. Jadi kita ingin pajak itu lebih dari sekedar instrumen pemasukan tapi pajak dipandang sebagai cara untuk mengubah perilaku masyarakat. Inilah yang kita coba lakukan. Lalu Alhamdulillah Jakarta lewat kemarin adanya pandemi, kita berhasil membangun yang disebut sebagai spot wifi. Tidak terbayang sebelumnya Bapak Ibu, dalam waktu kurang dari satu tahun terbangun 14.000 spot wifi publik di seluruh Jakarta. Dalam waktu kurang dari satu tahun. Dan dikerjakan bersama-sama warga kita mendadak harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, sementara tidak semuanya punya akses internet dan tidak semuanya punya kemampuan untuk membayar akses internet itu. Itulah sebabnya kemudian disiapkan spot wifi uh, publik. Dan dengan adanya spot wifi publik ini, maka yang bekerja di rumah, yang belanja di rumah, yang berjualan di rumah mereka bisa melakukannya. Dan Super Apps Jaki. Ini Super Apps Jaki ini Bapak Ibu sekalian lebih dari 60 jenis pelayanan di Jakarta itu masuk dalam satu super app. Ini berhasil menjadi super app kota terbaik di Asia Tenggara. Mengalahkan tetangga-tetangga kita lainnya. Lalu contoh ya sekalian, ini kita reform tata kelola. Penerbitan IMB untuk gedung-gedung, bukan rumah ya, gedung-gedung besar, itu diperlukan waktu semula 365 hari. Kita lakukan reform, diubah dari yang prosesnya sekuensil, diubah menjadi prosesnya simultan. Semua dikerjakan bersama-sama. Tapi di ujung, seluruhnya harus beres. Dari 365 hari, menjadi 57 hari. Dan ini dilakukan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini dikerjakan lebih awal. Undang-Undang Cipta Kerja menyusul kemudian. Ini sudah dikerjakan sebelum itu. Artinya kita mengatakan bahwa Jakarta sudah serius mencoba untuk mengubah di dalam sistem pengelolaan pengelolaan kita. Nah, ini sekalian kebutuhan dasar air minum. Teman-teman yang tinggal di Pulau Seribu itu jadi salah satu perhatian kita. Saya beri contoh di sini soal air minum. Di Kepulauan Seribu itu selama bertahun-tahun mereka harus bayar air minum per meter kubik 32.000. Kita bangun di sana SWRO, Sea Water Reverse Osmosis. Dan sekarang mereka bisa menikmati air bersih yang layak minum cuma dengan harga 3.500 per meter kubik. Langsung itu cost structure itu berubah. Dan di dalam Jakarta sendiri dibangun lebih dari 150 kios air yang terutama di tempat-tempat yang kualitas airnya buruk, fasilitas pipanya belum ada, kita lakukan. Mengapa ini dilakukan kios air bukan pipa? Karena kita belum memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan pipa itu. Tahun depan kita mulai memiliki kewenangan itu. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat lagi. Tapi dengan ini saja, kita sudah bisa menurunkan biaya untuk air. Di Jakarta seringkali ironis, yang tinggal di dalam perumahan apartemen misalnya, mereka membayar air itu antara 100-150 ribu per bulan, tapi ketika sampai kepada warga di kampung, mereka bisa membayar sampai 801 juta per bulan. Betapa uniknya. Di mana biaya hidup untuk air yang untuk warga miskin lebih tinggi daripada untuk yang makmur. Nah ini harus diubah dan dengan diubah seperti ini, bu sekalian, bagi yang di kota maupun di, di uh, kepulauan ada satu efek. Saya ingin ceritakan sedikit tentang kepulauan seribu. Jakarta ini salah satu kota yang punya kepulauan. Tidak ada kota lain di dunia yang bagian dari kotanya itu kepulauan. Gak ada. Kita satu-satunya. 111 pulau, 11 ada penduduknya. Apa yang dilakukan di sana? Satu, disiapkan jak grosir. Sekarang warung-warung di Kepulauan Seribu, mereka tidak perlu belanja ke daratan, mereka cukup belanja di jak grosir dan harganya sama dengan harga di pasar jati, Sehingga mereka bisa mendapatkan kebutuhan dasar dengan harga yang murah. Biayanya diabsorb oleh negara. Yang kedua, transportasi disiapkan kapal-kapal baru untuk mereka bisa melakukan mobilitas. Termasuk ke kepulauan yang jauh, listriknya disiapkan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Limbahnya diolah, sekarang semuanya punya pengolahan limbah yang baik. Sehingga tidak lagi limbah itu tercecer begitu saja. Airnya mereka dapat air yang bersih. Kita ingin mengirimkan pesan pada semua. So, saudara kita yang in seluruh Indonesia yang tinggal di kepulauan. Kalau saja pulau seribu itu tidak diurus dengan serius, bagaimana kita bisa mengirimkan pesan kepada seluruh pulau-pulau di Indonesia bahwa mereka akan bisa diurus dengan serius. Tidak bisa. Wong yang dekat, yang dekat dengan Monas saja nggak keurus. Le bagaimana yang jauh? Tapi kalau yang dekat dengan Monas keurus, maka yang lain bilang Insya Allah ini soal waktu saja kita akan diurus semuanya. Jadi, Kenapa soal pulau-pulau ini penting supaya Bapak sekalian mereka yang tinggal-tinggal di pulau ini punya harapan yang begitu tinggi. Saya ada cerita, cerita sedikit soal ini. Ada pulau paling jauh di paling jauh dari apa? daratan Jakarta. Semuanya Jakarta. Jadi nggak bisa dibilang paling jauh dari Jakarta. Ini semuanya di Jakarta. Namanya pulau eh, Sebira. Pulau Sebira. Itu dulu kalau ke sana 8 jam naik eh, kapal. Kalau 8 jam naik kapal, artinya siapapun yang ke sini kira-kira dua malam, tiga hari. Kalau datang ke sini, satu hari, satu hari di Jakarta, hari kedua, ketiganya baru balik lagi. Nah, kita siapkan kapal sehingga bisa ke sana dalam waktu dua setengah jam. Sehingga mereka bolak-balik itu masih cukup untuk bisa ke Pulau Sebira. Dan saya pernah datang ke Pulau Sebira ini bulan April tahun 2019. Ketika saya dengan istri saya Ferry berdua kita datang, pada waktu itu kita menjadi gubernur pertama yang pernah menapakkan kaki di Pulau Sebira di sana. Tidak pernah sebelumnya. Yang mengharukan begini, Mas Kalian. Kami tidak pernah merasakan datang di sebuah tempat di mana seluruh penduduknya menunggu di dermaga. Seluruh penduduknya menunggu di dermaga. Tujuh ratusan orang itu semuanya menunggu di dermaga. Kenapa? Karena pertama kalinya ada gubernur mampir di pulau mereka. Dalam sejarah pulau ini, tidak pernah sebelumnya. Tapi yang lebih mengharukan lagi ketika sorenya kami pulang Ketika sorenya kami pulang jalan kami lihat dari jauh semuanya mengantar sampai bandara sampai dermaga kami berangkat tidak lama kemudian Pak Bupati itu ngirim WA Pak Gubernur semua orang di dermaga ini menangis karena mereka tidak tahu kapan lagi gubernur akan kembali ke pulau itu Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan itu bukan sekedar soal menyiapkan infrastruktur saja tapi bagaimana kita membangun perasaan kebersamaan, perasaan kesetaraan bahwa kita adalah warga kota yang sama dan kita hidup di dalam satu lingkungan yang sama. Yang negara itu hadir. Sekarang Bapak sekalian, kami datang ke sana lagi beberapa, waktu, beberapa bulan lalu, tahun lalu, bulan puasa menginap di sana. Sekarang mereka mintanya bukan lagi transportasi. Pak, tolong ATM di sini, Pak. <laughs> udah transaksinya udah beda sekarang. Mintanya ATM, mintanya tempat cooling apa box untuk untuk ikan-ikan mereka itu cooling storage, cooling storage. Jadi permintaannya sudah meningkat. Kalau dulu supaya cepat sampai daratan Jakarta, sekarang bagaimana kesejahteraan meningkat jauh lebih tinggi dari mereka yang sekarang. Boleh dicek nanti posisinya Pulau Sebira ini lebih dekat dengan daratan Lampung daripada Ancol. Bisa kebayangkan jauh sekali dari sini. Tapi mereka tidak mau KTP-nya berubah. Mereka ingin tetap KTP-nya Jakarta. Gitu. Dan kita di Jakarta juga melihat mereka sebagai saudara sekota. Jangan pandang mereka sebagai orang yang jauh. Bukan, mereka saudara sekota. Baik sekalian, ini yang kita perlu sama-sama bangun. Perasaan kebersamaan seperti ini membuat mereka merasa, sekarang saya bagian dari kota Jakarta. Harganya murah, transportasinya cepat, semuanya terjangkau. Bahkan akses, trans, akses apa, transaksinya pun berjalan dengan baik. Nah, saya ingin berikutnya adalah soal bagaimana perekonomian kita. Ini unik lagi Bapak Ibu sekalian. Karena kita membutuhkan menyelesaikan tadi lapangan kerja. Lapangan kerja di Jakarta bagaimana ya? Bukan kita dengan bikin pabrik di sini. Karena Jakarta ini kota jasa. Bagaimana dibangun satu ekosistem entrepreneur yang sehat. Programnya namanya Jakpreneur. Dan alhamdulillah kita mentargetkan 200 ribu jakpreneur yang bisa muncul, bisa dibimbing, bisa dikembangkan. Per bulan ini sudah mencapai angka 331 ribu jakpreneur yang tumbuh di Jakarta, jauh melampaui uh, target kita. Dan sekalian apa yang terjadi ketika mereka dikembangkan, mereka diberikan izin usaha, diberikan NPWP, mereka kemudian tersambungkan dengan pa pasar digital yang tumbuh di Jakarta ini. Di masa pandemi, tidak bisa transaksi fisik. Mereka kemudian transaksi secara digital, dan ketika transaksi secara digital, mereka membutuhkan bekal. Ada mulai perizinan per per NPWP dan lain-lain. Sekarang, mereka bisa melakukan. Pada saat kita melakukan pem pembagian pemberian eh, izin usaha mikro kecil itu, kalau datang ke kelurahan, Bapak Ibu menyaksikan. Ibu-ibu antri panjang membawa semua dokumen, mengharukan sekali. Karena mereka itu melihat bahwa inilah cara mereka bisa mendapatkan kehidupannya lebih baik di masa sulit. Dan mereka itu antri dengan serius. Sesudah itu mereka berusaha. Ada satu lagi di balik ini semua, misalnya. Nanti saya akan ceritakan e, lebih detail di R DTR. Kita dulu membatasi wilayah mana yang kita bisa berikan izin. Kalau zonanya bukan zona usaha, mereka tidak berikan izin. Ada begitu banyak orang yang berusaha di dapur, di rumah, membuat makanan, membuat jenis-jenis minuman yang mereka tidak bisa berusaha, dapat bisa izin usaha karena mereka tidak berlokasi di kawasan bisnis sekarang di seluruh Jakarta, kecuali tempat lahan hijau, semuanya bisa melakukan kegiatan usaha rumahan. Bisa semua. Dan dibuka aksesnya Bapak Ibu. Ingat dulu kita pernah ada aturan melarang sepeda motor masuk ke jalan protokol ketika itu diterapkan sekalian, jalan Sudirman saja per hari delivery yang diantarkan 500 ribu delivery per hari di seluruh Jakarta tiap hari terjadi 14,5 juta delivery per hari per hari jadi ketika kita menyatakan bahwa jalan itu boleh diakses oleh siapa saja termasuk oleh motor maka kita menyatakan bahwa seluruh Jakarta perekonomiannya tersambungkan trickle down effect dalam arti yang sesungguhnya nah ini baru muncul, bos sekalian. Sekolah net zero. Ketika kita bicara lingkungan hidup, kita nggak mau bicara lingkungan hidup hanya soal transportasi saja. Bangunan secara global menyumbang 39 persen dari greenhouse gas emission. Itu 39 persen disumbang oleh bangunan. Kemudian kendaraan bermotor tentu saja tapi kalau bangunan kita tidak dibuat sebagai bangunan yang net zero, maka separuh ini yang kita kerjakan itu. Nah, kita lakukan, alhamdulillah, sudah tuntas tiga sekolah negeri pertama di Indonesia yang mengusung konsep sekolah net zero. Ini ke sekolah net zero itu desainnya pun dikerjakan bersama dengan teman-teman dari para arsitek arsitek terkenal, mereka rancangannya unik-unik, datang ke sekolah itu yang kita terbiasa dengan sekolah negeri itu seragam semuanya, bentuknya sama semua, saya sering sampaikan bagaimana sekolah kita itu unik. Siswanya abad 21, gurunya abad 20, bangunannya abad 19. Ya, abad 19, sama betul. Nah sekarang tidak, datanglah ke sekolah ini, maka akan ketemu siswa abad 21, guru abad 21, bangunannya abad 21. Jadi ini sebagai sebuah satu kesatuan. Dan begitu sampai kepada pengalaman berada di sini, sekalian, apa yang menarik? Saya ketemu dengan beberapa ibu yang ada di situ mengantarkan anaknya, bilang, Pak, kita nggak pernah kebayang, Pak, kalau anak-anak kita, kami ini kan orang nggak mampu, Pak. Anak-anak kita bisa sekolah, sekolah-sekolah yang seperti sekolahnya orang gedongan, Pak. Mereka merasakan sebuah sekolah yang setara dengan sekolah-sekolah yang mereka sering bayangkan hanya pada kelompok elit, hanya kelompok eksklusif kami ingin Jakarta itu terasa sebagai rumah bagi semuanya. Semua yang dimiliki oleh negara adalah standarnya. Tinggi dan standar tinggi itu berhak untuk dirasakan oleh mereka-mereka yang kondisi hidupnya masih rendah di bawah. Jadi ini bangun begini, percaya diri itu tumbuh. Dan konsep ini diterjemahkan dalam level eksekusi dengan biaya yang tidak beda signifikan dengan kalau kita menyelenggarakannya dengan pola yang lama, tentu lebih mahal, tapi tidak terlalu signifikan. Lalu di bidang pendidikan juga untuk anak-anak sekolah, Bapak Ibu sekalian, prosentase anak yang masuk kelas tanpa sarapan itu tinggi sekali, Bapak Ibu. Kalau tidak salah, angkanya sampai sekitar 30-an persen, anak kita masuk ke sekolah tanpa sarapan. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian muncul konsentrasi, daya konsentrasi turun, apalagi di masa krisis? masa krisis kemarin makin banyak lagi Bapak uh, sekalian. Kita siapkan program PMTS memberikan sarapan untuk anak-anak di sekolah-sekolah kita dan itu disiapkan bukan oleh kontraktor ketiga yang menyiapkan adalah para orang tua di sekolah-sekolah ini. Mereka yang menyiapkannya. Orang tua yang menyiapkan, kita berikan pola pengadaan tipe 3 tipe 4 yang kemudian mereka bisa memfasilitasi. Dan kita semua di Jakarta ini bekerja bersama dengan yang disebut sebagai ibu-ibu Dasawisma penggerak PKK. Mereka membantu mewujudkan kota yang aman bagi perempuan dan anak. Karena kita ingin kota-kota yang ramah bagi keluarga, kota yang buat semua merasakan kenyamanan. Kita ada 324 pos sahabat perempuan dan anak. Lalu bersama dengan PKK ada program namanya Cari Jakarta. Dan Cari Jakarta ini program pendataan, pendataan kesejahteraan keluarga yang mendata adalah ibu-ibu PKK. Bapak-Ibu sekalian, ibu-ibu ini memiliki pengetahuan yang melampaui petugas sensus manapun. Ya, petugas sensus yang datang ke sebuah tempat, dia bilang sudah mungkin data kalah sama ibu-ibu lokal. Begitu ibu-ibu lokal itu mendata, maka datanya akurat. Dia tahu persis berapa tinggal di mana, berapa kegiatannya apa ini yang didata di dalam cari ini, itu pertanyaannya sangat komprehensif. Saya pernah kedatangan juga, karena saya warga Jakarta, petugas carinya itu tanya, Bapak punya berapa tanaman apotek? Mikir saya tanaman apotek di rumah berapa. Kapan Bapak terakhir ikut rapat RT? Masya Allah, tanya RT -tanya, tanyain. Kapan saya terakhir ikut rapat RT? Apakah Bapak terlibat di dalam kegiatan Karang Taruna? Nah, tuh ditanyain. Jadi, pertanyaannya bukan usia berapa, pekerjaan apa, tidak. Pertanyaannya itu menyangkut lingkungan, menyangkut tata ruang, menyangkut interaksi sosial, semuanya di data, sehingga kita punya data yang komprehensif. Dan dengan data itu, maka kita bisa mengambil kebijakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Ini tuntas waktu itu, akhir 2019, tanpa pernah membayangkan bahwa kita akan menghadapi pandemi di tahun 2020. 20. Ketika ada pandemi, kita punya topangan database yang luar biasa. Tidak ada kota lain di Jakarta yang punya program seperti ini. Terima kasih kepada PKK, karena PKK menjadi ujung tombaknya. Dengan itulah, kemudian kita bisa bergerak. Jangan pernah anggap enteng kekuatan ibu-ibu. Semua laki-laki di sini sadar persis ini. Semua laki-laki bisa, jangan pernah anggap enteng. Jadi, Ibu-ibu ini di, bukan sekedar soal di rumah tangganya saja, tapi di dalam lingkungannya mereka menggerakkan. Ketika kita bicara vaksinasi, imunisasi, mengandalkannya ibu-ibu. Karena itu program PKK harus jadi andalan, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Ini penting sekali ke depan. Lalu tentu kita bicara bantuan sosial di Jakarta yang cakupannya cukup luas, Kartu Jakarta Pintar Plus, kemudian Kartu Jakarta Maswa Unggul. Bayangkan, uh, sekalian, mahasiswa mendapatkan biaya 9 juta per semester supaya mereka benar-benar bisa tuntas belajarnya. Ini ada satu pengalaman, uh, kalau memberi beasiswa itu jangan separuh-separuh. Kalau butuhnya delapan, kasih delapan. Kalau butuhnya sembilan, kasih sembilan. Kalau butuhnya lima, dikasih dua setengah, itu namanya meratakan pemberitaan. Karena begitu orang dikasih separuh, maka dia dari mana lagi nyarinya? dapat sekalian penuh. Jadi kita berikan beasiswa yang cukup dan harapannya mereka bisa naik kelas dan mengangkat derajat keluarganya di kemudian hari. Lalu kita di Jakarta, ada salah satu karya adalah tentang jangkauan. Bagaimana Jakarta bekerja sama dengan seluruh Indonesia untuk pasokan pangan dan ini dilakukan secara cukup masif. Bapak-Ibu sekalian kalau kita perhatikan di sini 40 daerah di seluruh Indonesia bekerja bersama lebih dari 185 eh, kelompok tani koperasi badan usaha milik desa dan kita punya 307 pusat distribusi pangan rumah pang, pangan murah dan di Jakarta ini ada 1,1 juta warga yang menerima pangan bersubsidi mereka adalah yang paling bawah 1,1 juta ini sehingga ketika terjadi lonjakan kemarin apakah harga melonjak apakah kena lapangan kerja eh, hilang, maka 1,1 juta ini mereka bisa mendapatkan buffer untuk bisa dapat kebutuhan pokok yang terjamin. Lalu kita tahu fasilitas olahraga ini penting dan mensetarakan. Yang biasanya dilihat itu Jakarta International Stadium. Dan iya, ini berstandar FIFA. Jadi kalau ada yang mau tahu ini iya, ini berstandar FIFA kok gitu. Ya. Tapi sesungguhnya yang terlewatkan adalah standar FIFA yang lain. Yang standar FIFA yang lain itu apa? Lapangan-lapangan, namanya lapangan INGUP. INGUP itu artinya instruksi gubernur. Lapangan-lapangan standar FIFA di kampung-kampung padat kumuh di Jakarta. Kampungnya boleh padat, keluarga di situ boleh belum sejahtera. Tapi lapangan sepak bolanya kelas internasional. <tuk> ya, kenapa? Biarkan anak-anak itu bermimpi menjadi orang-orang pemain dunia biarkan anak-anak itu punya cita-cita dengan merasakan lapangan yang berstandar dunia ini dibangun di lima kota di Jakarta semuanya semua wilayah punya satu sesungguhnya keinginannya nanti bisanya setiap kecamatan mudah-mudahan punya satu tapi ini dibangun awal terjadi pandemi stop di situ nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa punya stasiun apa lapangan ini di semua tempatnya yang di tengah ini gambarnya jadi sekalian kalau lihat lapangan ingub dan lapangan ingub ini tidak boleh dikomersialkan, tidak boleh dipakai tempat itu, tidak boleh bayar. Kita ini senang sekali ngambil retribusi, padahal kita memiliki anggaran untuk mereka bisa merasakan tempat itu secara gratis. Dan ketika itu diberikan secara gratis, maka first come first serve. Bapak Ibu kalau datang ke salah satu lapangan ini, di situ ada tulisan besar sekali. Lapangan ini, besar sekali itu artian gini, dibaca dari 100 meter terbaca. Itulah namanya besar. Tulisan besar sekali, Soalnya begini, lapangan ini tidak untuk dikomersialisasikan. Biarkan lapangan berstandar FIFA bisa digunakan oleh rakyat kebanyakan untuk mereka bermain dan bermimpi di tempat itu. Kira-kira begitu. Lalu kita ada lapangan tempat olahraga PPOP Ragunan. Ini adalah tempat untuk atlet-atlet kita dilatih. Dan Jakarta mensuplai atlet-atlet yang sangat baik di dunia. Lalu Bapak-Ibu sekalian, itu yang kelihatan barangnya nih. Sekarang, saya ingin masuk pada pemerintahan nih. Ini yang kerjanya, kalau bahasa Jawa itu nerepel. Kerjanya itu kecil-kecil, sangat detail, sangat membutuhkan konsentrasi, keseriusan, ketekunan, yaitu penataan keuangan, laporan keuangan yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang benar. Alhamdulillah, Jakarta. Lima tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP. Ini kerja keras yang luar biasa. Dan kalau tadi barang-barang besar itu terlihat, kalau WTP ini prosesnya di dalam. Ini menggambarkan bahwa konsentrasi kita itu bukan hanya membuat yang ikonik saja, tapi tata kelola juga diperbaiki, tata kelola juga dibuat menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir sekalian ini terkait dengan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang di Jakarta. Semua perubahan yang tadi disampaikan, semua perubahan yang disampaikan, itu sekarang diinstitusikan menjadi peraturan yang disebut sebagai Rencana Detail Tata Ruang yang ini akan dipegang untuk perjalanan ke depan. Tadi kita sebut dari Car Oriented Development, Corridor Based Development, menjadi Transit Oriented Development. Sekarang kita akan punya sebuah insentif untuk membuat perusahaan-perusahaan kegiatan perekonomian yang terkait pada pembangunan gedung-gedung untuk membangun di sekitar stasiun. Kalau dulu sederhananya begini, makin lebar jalannya, maka makin tinggi gedung boleh dibangun, makin sempit jalannya, makin pendek gedungnya. Sekarang diubah. Makin dekat dengan stasiun, makin tinggi gedungnya. Makin jauh dari stasiun, makin pendek gedungnya. Itulah transit oriented. Sehingga sekarang dibuat kebijakan di mana di dalam radius 800 meter dari sebuah stasiun, maka KLB-nya diizinkan sampai 12. Dan itu artinya kita akan menyaksikan gedung-gedung tinggi nanti akan muncul di stasiun. Di sekitar stasiun itu, ini tidak akan terlihat bulan depan tahun depan. Tapi ini akan membuat Jakarta di tahun-tahun ke depan tempat di mana orang mau investasi membangun gedung-gedung tinggi. Apa konsekuensi kalau gedung tinggi dibangun di situ? Artinya sekali ilustrasi. Misalnya tanah satu hektar dibangun di situ gedung dengan 10 lantai misalnya dulu. Lalu sekarang mereka bisa bangun 40 lantai. Bayangkan unit rumah susun yang ada di situ. Harganya menjadi jauh lebih Murah karena mereka sekarang membagi harga tanahnya dengan jumlah unit yang lebih banyak. Kalau itu terjadi, apa dalam jangka panjang yang muncul di Jakarta? Yang akan muncul di Jakarta, kita akan mengembalikan penduduk-penduduk yang pernah terusir dari Jakarta karena tidak mampu membayar rumah yang mahal. Mereka akan masuk lagi ke dalam kota. Ada banyak sekali penduduk Jakarta ini yang pulang ke rumahnya bisa sampai 40 km dari tempat kerja. Habis waktu di jalan habis biaya di jalan. Kenapa? Karena di sini biayanya mahal. Begitu gedung itu, rumah-rumah itu bisa tinggi, maka unit cost-nya, unit price-nya akan turun. Begitu turun penduduk masuk lagi ke dalam kota. Ini tren yang akan terjadi. Karena itu kita mengarahkannya pada kendaraan umum, bukan mengarah pada kendaraan pribadi. Ini akan bergerak dan RDTR ini detailnya ada banyak sebetulnya, tapi ilustrasinya ini dengan gambaran seperti ini, sekalian maka kita akan melihat Jakarta ke depan sebagai kota yang membuat penduduknya bisa tinggal tidak jauh dari tempat kerja. Kalau itu terjadi, maka pulang ke rumah bisa bersama-sama makan malam dengan keluarga di rumah. Bisa berangkat pagi bersama-sama keluarga di rumah. Kita banyak sekali keluarga yang berangkat sebelum subuh dan subuhan di jalan. Kita banyak keluarga yang ketika pulang ke rumah, anak-anaknya sudah pada tidur, hanya karena lokasinya jauh. Kalau negara tidak melakukan rekayasa struktural, maka tidak akan terjadi perubahan mobilitas penduduk itu. Ini adalah sebuah rekayasa struktural yang nanti akan mengubah perilaku. Prosesnya bukan pemerintah yang membangun, tapi justru swasta yang membangun. Dan ini artinya lapangan pekerjaan, artinya proyek yang lebih banyak lagi. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang tadi kita sampaikan tentang Jakarta, tentang rencana perubahan di Jakarta, ini adalah sebuah reform yang perlu kita jaga kontinuitinya. Dan Alhamdulillah selama lima tahun kami berkarya bersama di Jakarta, kami menemukan sebuah pribadi, pribadi deretan pribadi-pribadi yang luar biasa, yang selama ini bekerja bersama, yang selama ini mewujudkan itu semua jadi kenyataan. Jadi, ketika tadi di bagian karya, kami menggambarkan ada begitu banyak hal dikerjakan. Itu adalah kerja ratusan ribuan orang yang ada di DKI Jakarta. Itu bukan kerja satu dua orang, dan itu adalah terjemahan. Kalau boleh saya sampaikan, dari gagasan, dinarasikan, dan muncul dalam begitu banyak karya, masih ada banyak lagi yang tidak mungkin didetilkan satu persatu di sini. Tapi ini sebagai ilustrasi, Bos. Sekalian bahwa ketika pemerintah mendapatkan amanat untuk bisa, kalau dalam istilah kami, memajukan kotanya, membahagiakan warganya, maka tidak cukup hanya konsentrasi pada kerja dan karya. Harus ada gagasan, harus ada narasi baru. Kita mewujudkan dalam bentuk karya yang terukur, yang sesuai dengan tantangan dan konsep-konsep modern yang kita miliki. Dan inilah yang kita coba kerjakan di Jakarta. Saya merasa bersyukur sekali ditakdirkan untuk menjalani proses ini selama lima tahun terakhir ini. Saya merasakan pembelajaran pengalaman yang luar biasa. Dan saya yakin semua yang terlibat di sini merasakan pembelajaran pengalaman yang tidak kalah banyak dibandingkan saya yang saya alami. Karena itu izinkan sekalian kami menyampaikan kepada semua, Inilah transformasi yang sudah dilakukan di Jakarta. Inilah reform yang kita kerjakan sama-sama, yang kita berikan untuk warga Jakarta hari ini dan penduduk Jakarta di masa yang akan datang. Semoga yang kita kerjakan sekarang menjadi bekal untuk Jakarta, terus menjadi kota yang lebih maju, menjadi kota yang warganya lebih bahagia, bertahap kita kerjakan. Dan tugas yang kita emban selalu ada awalnya dan selalu ada akhirnya. Kita sudah melewati masa perjalanan itu. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih Jakarta. <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan program spesial Transformasi Jakarta in Association with.